Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya Mubadilahir Faiz. Salam aja, okerai. Balik lagi ya, kita permobil jenayan. Kali ini kita mau ngetuker ya, tuker hero baru. Jadi kita punya token dan sekarang sudah bisa ditukar. Nah, kira-kira hero-nya hero apa? Langsung kita cek bareng gitu. Masuk ke bagian event. Nanti pilih aja yang ini, penukaran Pilax ini ya. Bawahnya MLBB X Star Wars. Nah, ini penukaran Pilax ini ya. Tapi kayak apa ya? Hero utamanya ini kayak double gitu loh ya. Kayak punya Johet atau punya Popol itu kan ada dua karakter. Ini ada edit nanti masuk atau jadi Pilaxnya gitu ya. Nah, ini edit exchange token. Nah, langsung aja kita tukerkan ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek itu dan tukerkan. Ini walaupun masih panjang ya, ada 16 harian. Jadi ada 2 mingguan gitu ya di satu penukaran. Tapi segera mungkin aja kalau punya tokennya segera tukar. Nah, tokennya kita dapat di mana? Ini ya, kita masuk ke M3. Nanti kita level ketiga, ini udah dapat token ini ya. Nah, level 3 dapat token. Kalau normal itu pasti udah level 20-an ya kalau kita menyelesaikan misi-misinya ini. Jadi pasti dapat tokennya. Nanti langsung masuk ke event penukaran, terus pilih tukar gitu. Oke, seret. Wah, mantap banget ya. Seret, seret, seret. Yes. Nah, ini namanya edit ceweknya ini. Yes. Seret. Seret. Nah, terus robotnya itu namanya Pilax. Ini nanti kayak gabung gitu ya, menyatu. Saat ada serangan atau ultimate, nanti editnya keluar. Kalau mode biasa, masuk ke dalam tubuhnya Pilaxnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, toh. Kita oke. Okay. Nah, sudah ya, udah kita tukerkan. Jadi teman-teman bisa langsung cek itu di menu eventnya, langsung bisa ditukerkan dan silahkan dicoba-coba dulu bagaimana tuh cara mainnya gimana. Terus bisa nge-push rank pakai hero Pilax tadi gitu ya. Edit Pilax gitu ya. Ya segitu aja. Terima kasih. Matur suwun. Salam hayi. Okay.